biasa karena memang kali pertama ya saya naik speedboat dengan kecepatan yang sangat tinggi yang biasa digunakan untuk balapan, dan itu luar biasa sekali. Dan memang kalau saya lihat selama di dalam, selama mungkin kurang lebih hanya 2 sampai maksimal 3 menit, tetapi view yang kita lihat itu sangat baik. Dan kalau merasakan sensasi di dalam powerboatnya, ya ketika lurusnya enggak, ya enjoy aja, tapi pas ketika belok ke kiri itu nikung, nah itu baru agak, saya agak merem lah. Saya sih bandinginnya dengan apa speedboat yang pernah saya naikin begitu ya, memang ini benar-benar untuk ajang race ya, atau ajang balapan, jadi ya adrenalin kita pasti akan terpacu, Mas Andika, di situ.